masyarakat sekitar lingkar tambang atau yang di luar dari lingkar tambang, kalau jalan-jalan ke Halmahera mampir makan di rumah makan bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DM TV, Tanjung Bernabas yang terletak di Bali Sosang, Kecamatan Malihut, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, selain memiliki catatan sejarah sebagai salah satu kawasan pertempuran pada masa Perang Dunia Kedua, juga dikenal memiliki panorama alam yang sangat indah. Tempat yang terbuka dengan pemandangan Teluk Kau serta berada persis di tepian jalan utama dari Sofifi menuju Tobilu ini tidak asing lagi bagi masyarakat Halmahera Utara. Di samping itu, Tanjung Bernabas yang berada di daerah lingkar tambang emas PT Nusa Halmahera Mineral ini merupakan tempat nongkrong dan istirahat yang sangat pas bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh yang melewati jalur ini. Kawasan ini cukup teduh dan sangat bagus untuk menghilangkan rasa lelah dan suntuk, apalagi bertebaran rumah makan dengan berbagai hidangan yang mengedepankan menu tradisional. Di Tanjung Bernabas ini kita bisa memesan berbagai macam minuman serta berbagai macam makanan ringan hingga berat dengan harga yang sangat terjangkau sekali. Salah satunya adalah rumah makan Bambu Kuning yang menawarkan masakan unggulannya berupa aneka jenis ikan bakar yang selalu fresh serta aneka gorengan yang dimasak secara dadakan. Ikan-ikan segar yang ditangkap langsung di lautan sekitar rumah makan ini dapat dipilih sesuai selera dan dibakar langsung dengan menggunakan limbah buah kelapa yang sangat berlimpah. Pisang gorohu maupun pisang mulut bebek yang sangat khas di daerah ini juga digoreng dadakan sehingga sangat cocok dimakan saat hangat-hangat sebagai pendamping menu utama. Sajian hidangan yang serba fresh ini sangat cocok sekali dinikmati di gazebo-gazebo yang berderet di bibir garis pantai Teluk Kau. Beberapa perahu nelayan yang bersandar serta kapal besar yang bersauh di lautan lepas menjadi daya tarik tersendiri saat menyantap hidangan lezat olahan rumah makan Bambu Kuning ini. Selain tamu yang kebetulan melintas, rumah makan ini juga menjadi tempat favorit bagi sebagian karyawan maupun karyawati PT NHM seusai pulang kerja. Tak dipungkiri kelezatan serta panorama alam sekitarnya menjadi daya tarik tersendiri setelah seharian penuh bekerja sebagaimana penuturan salah seorang karyawati yang tengah menyantap hidangan favoritnya. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Pak. Ini kita dari channel DM TV, Mbak. Ingin tahu apakah masakan ini sangat cocok di lidah, Mbak? Kalau di rating 1-10 ini 9. Oh, mantap sekali ini. Berarti langganan di sini ya, Mbak? Iya, rekomendasi buat seluruh karyawan. Ini masih pakai seragam ini karyawan dari mana, Mbak? Oh, karyawan NHM, Pak. Lepas kantor ini ya, Mbak ya? Iya. Selalu mampir ke sini, Mbak? Kalau
lagi bawa kendaraan pribadi mampir makan. Mampir ya, karena cocok ya, sudah yeah. cocok dengan lidah, susah untuk ditinggalkan ya, yeah, jadi bener. Kebiasaan. Terus kemudian apa harapan-harapan kepada teman-teman yang belum mengenal masakan dari rumah makan Bambu Kuning ini, Mbak? Bagi masyarakat sekitar Lingkar Tambang atau yang di luar dari Lingkar Tambang, kalau jalan-jalan ke Halmahera, mampir makan di rumah makan Bambu Kuning. Baik, terima kasih ya, luar biasa sama-sama. Untuk testimoninya, Mbak. Selamat ya. Menikmati, semoga selalu menjadi langganan setia dari rumah makan Bambu Kuning ini, Mbak. Amin. Selamat menikmati, Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Nah, mitra DMTV, penasaran dengan cita rasa dan sensasi makan di rumah makan Bambu Kuning? Silahkan dicoba saat melintasi kawasan Tanjung Ban Labas yang indah ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.